Welcome back to my channel. Kali ini aku mau bikin konten yang gak jojo dari food review gitu. Jadi sekarang aku ada di mall yang paling besar di Surabaya. Tau gak gimana? Dimana? Aku ada di Tunjungan Plaza. Kenapa dia menurut aku besar atau memang realitanya besar? Itu karena dia itu ada TP 1 sampai TP 6 coy. Dan itu dari dulu sampai sekarang belum selesai-selesai buat dilajain. Nah sekarang kita ada di TP 6. Konten aku kali ini mau bikin vlog tentang dengan uang 100.000 kalian bisa jajan apa aja di TP. Jajanannya yang unik dan enak ya, yang jelas. So, check this out. Rp25, jadi lebih mahal matcha karena di sini yang original. Rasanya itu cheese banget. Kalau kalian yang suka cheese, ini wajib karena rasanya benar-benar pure cheese, tapi nggak enak. Terus kalau yang matcha, kenapa deh makan duluan? Berhenti abis. Lokasinya itu ada di samping IKF, lantai 5. Dalamnya itu cheese. Gimana kulitnya? Renyah ya. Bicara orang-orang pakai belo gak bisa makan keras, tapi ini aku suka. Terus dalamnya garam. Gimana cheese-nya? Dari luar sih kelihatannya sama kayak yang original, cuman dia ada tambahan coklat chip aja. Langsung aja ya ke dalamnya. Pik. Itu sama kayak original tapi ada tambahan coklat chip aja. Tapi coklat chipnya jadi berasa gitu. Jadi coklat banget. Terus yang ketiga adalah chicken station, yang kata temen aku itu juga khasnya Surabaya. Kayaknya kalau kayak di Malang itu nggak ada. Lokasinya dia dekat SX1 TP3. Terus biasanya dia tuh antri parah. Yes, check this out. Gimana rasanya, Mbak? Manis, terus dia itu ada kayak apa ya? Ujungnya itu kayak semacam teh tarik gitu loh. Mirip-mirip. Kalau udah di akhir-akhir rasa. Terus.
Jadi totalnya 22. Berarti sisa uang Mbak berapa sekarang? 52, jadi sisa 48.000. Guys, buang sampah pada tempatnya. Buang mantan pada ilahi. Kekasihnya yang baru. The Lord. Apa? Echoes aside from my soul. Beli apa Mbak? Apa itu? Itu yang paling favorit, jadi dia kayak udah goreng duluan gitu, jadi tinggal dia potong-potong terus dimasukin deh. Kalian mau flavor apa kayak gitu, terus flavornya tuh ada banyak banget dan kamu bisa campur semua yang rasa, kamu bisa campur tanpa batasan. Isinya lumayan banyak dan bikin kenyang gitu. Dan aku nggak kenyang. Jadi dia tuh lembut, tepungnya banyak kayaknya. Dan micin parah kok. Jadi kalau kalian penyuka micin pasti larinya ke sini. Dan tepung juga setahu aku banyak di mana ada setahu aku. Jadi nggak yang jarang ditemuin gitu dan pasti favorit gitu. Buat jajanan yang kelima kita adalah pentol gila yang sambalnya wow man. Jadi ini yang patut ngecobain pentol gila cuman orang-orang yang tahan atas cobaan-cobaan pedas hidup ini. Coba ya. Pentolnya enak. Dagingnya kerasa. Pedas yang jelas ya, karena cabenya udah begini. Tadi juga udah minta kecap manis. Banyak ramah juga. Tadi udah 52. Terus ditambah pokok harganya 15.000. Berarti berapa? Jadi 67. Terus tambah 12.000 untuk pentol gila yang petaruh. 79. Jadi sisa 79. Jadi uang 100.000-nya tadi masih sisa 21.000. Masih mau dibeliin apa lagi? Apa ya? Madam Pau. Nah, boleh deh Madam Pau. The last, karena aku udah kenyang parah guys. So for the last, kita review Madam Puff yang rasanya vanilla. Harganya? 11.000. Dingin. Honor aku. Isinya enak. Gak terlalu manis. Intinya gak bikin enak. Tapi kalau rotinya, jujur aku kurang suka. Aku yang kurang suka ya, aku gak tau kan. Tapi aku suka. Jadi kita review lagi ya, terakhir itu uang kita sisa 21.000. Nah, terus aku tadi cobain pada pop yang depannya X1T1 itu harganya 11.000. Jadi uang kita tinggal 10.000. So, dengan uang 100.000 kalian masih bisa jajan lebih dari 6 jenis ya yang enak dan unik menurut aku dan patut try it.
uang 100.000 kalian bisa jajan apa aja di Tempe. Itu yang pertama, itu ice cream. Yang cheese, kedua adalah Madam Pie. Yang ketiga adalah Gurin. Yang keempat pokok, yang kelima kental gula, dan yang terakhir Madam Pak. Dengan sisa uang Rp10.000. Jadi that's all my vlog for this content. Thank you very much for watching, and don't forget to subscribe, comment and like, dan follow my Instagram. Bye!